Dan saya tahulah ramai orang malam ni semua duk tanya oi pasal akan masuknya bulan Rejab. Jadi depa kata nak buat kuliah ke nak buat sembahyang apa ni yang khas. Ha? Tidak ada di antara salat yang diada-adakan yang tidak mempunyai sandaran yang sahih ialah salat raghaib yang dilakukan pada malam Jumaat yang pertama pada bulan Rejab. Sekarang ni ramai orang duk edarkan salat itulah. Dia kata bahawasanya ini kena buat. Siapa yang tak buat dia Wahabi. Senang saja dia bawa punya kira bicara dia bawa. Dan siapa yang tak setuju dia Wahabi. Itulah cara sebahagian orang dia fikir tanpa dia mengetahui apa yang dia sebut. Siapakah antara orang yang bangkang dan menganggap bahawasanya sembahyang raghaib itu sebagai satu bid'ah? Dia sebut kata bid'ah munkarah qabihah, bid'ah yang mungkar yang buruk. Siapa yang sebut? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria, Al-Imam Nawawi, Yahya An-Nawawi rahimahullahu taala. Siapa dia ni? Dia ni bukan Wahabi. Ini dia orang terah dalam mazhab Syafi'i. Wahabi pun tak ada apa lagi lah ya, macam tu. Tahun 676 An-Nawawi rahimahullahu taala, ketika dia mensyarahkan sahih Muslim hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min baini layali wala takhussu yawmal jum'ah bisawmin bainal ayyam illa an yakuna sawm yasumu ahadukum illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum. Dalam hadis Muslim, jangan kamu khususkan, Nabi kata, pada malam Jumaat satu salat yang mana tak ada pada malam-malam lain. Nabi kata dalam hadis, jangan kamu khususkan pada hari Jumaat puasa yang tak ada pada hari-hari lain, melainkan jika ia satu puasa yang kamu puasa di kalangan puasa kamu. Umpamanya kita puasa hari putih, umpamanya kena hari itu. Ataupun kita puasa pada hari-hari lain, kena hari itu. Termasuklah bukan tujuan kita hari Jumaat, kebetulan dia hari Jumaat. Kita kata kita nazar nak puasa 3 hari mulai besok. Mulai besok tu termasuk Jumaat, tak apa. Tapi kalau nazar ataupun niat nak cari pahala puasa Jumaat, Nabi kata tak ada. Tak ada khusus puasa Jumaat. Demikian juga tidak ada salat khusus pada malam Jumaat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyatakan bahawasanya ini merupakan dalil menunjukkan tak betul apa yang orang cakap tentang sembahyang fadilat sembahyang raghaib, iaitu sembahyang khas pada malam Jumaat Rejab tu. Bahkan dia kata semoga Allah memusnahkan orang yang mereka hadis tu dan orang yang mengamalkannya. Dia maksud umumlah, dia maksud orang yang sengaja pi buat benda itulah. Cumanya duka cita, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada solat ni. Dan kita percaya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, alim jalil besar, mungkin dia tidak mengetahui bahawasanya hadis ini tidak sabit. Kalau dia tahu, tentu dia tak akan masukkan. Kerana Al-Ghazali itu hebat, tetapi dia bukan di dalam jaguh di dalam bidang hadis seperti hufaz-hufaz hadis yang lain, seperti An-Nawawi, seperti Az-Zahabi, seperti tokoh-tokoh yang datang membincangkan. Maka Al-Hafiz Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi, yang merupakan guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Zainuddin Al-Iraqi, dia takhrij Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, hadis-hadis itu dia takhrij dan dia nyatakan hadis ini tak sahih. Bukan orang ni kata, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, guru Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, meninggal pada tahun 806 Hijrah. Dia menyatakan tak sahih.
Bahkan As-Suyuti rahimahullah, ini merupakan orang tokoh mazhab Syafi'i. Al-Amru Bittiba' wal Nahyi 'an Ibtida', di dalam kitab dia As-Suyuti rahimahullah kata ini adalah sembahyang yang bid'ah. Dan ramai orang bila dia buat, orang kata saja tak ada hadis, Wahabi dia buat ni. Dia pun tak tahu, dengan mereka kata itu, mereka telah mengutuk imam-imam yang besar, yang merupakan tokoh-tokoh di dalam mazhab Syafi'i sendiri, yang melarang salat ini. Kerana tidak ada. Bahkan kata As-Suyuti rahimahullah, dia dibuat 400 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabit amalan-amalan yang seperti ini. Bulan Rejab ini ada kelebihan dia, kerana dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Perkataan Rejab itu maksudnya Rejab, Arab kata yarjub, Rejab yarjub, yakni dia mentakzimkan, dia menganggap hebat. Di bulan-bulan ini dianggap sebagai salah satu bulan yang hebatlah di sisi orang Arab. Sehingga ulama-ulama sendiri ada yang mengarang kitab tentang kelebihan bulan Rejab. Yang ini mengarang tentang kelebihan bulan Rejab. Al-Khalal ada kitab tentang tentang Fadlul Rejab. Demikianlah Ibn Asakir ada tentang kitab Fadlul Rejab. Tapi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia telah tulis satu kitab terangkan tentang hadis-hadis Rejab ni tak sahih banyak, dia kata. Dia namakan kitab dan Tabyinul Ajab. Fima warada fi fadli Rajab. Terang keheranan apa yang disebut fima warada fi fadli Rajab. Apa yang disebut tentang kelebihan bulan Rajab. Kata dia tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa sunat untuk khas pada bulan Rajab. Nak puasa sebagai bulan-bulan haram tak apalah. Tapi puasa khas yang ditentukan pada bulan Rajab, mana-mana hari dia, ataupun semayang khusus pada bulan Rejab, tidak ada hadis Nabi yang sahih di dalam masalah itu. Tak ada. Dan banyak hadis-hadis yang tidak sahih yang disebut. Hanya sebahagian yang dhaif. Dalam syurga ada satu sungai, namanya Sungai Rejab. Hadis ini dhaif. Ada doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada Rejab dan Syaban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hadis ini dhaif. Tapi sebagai doa tak apalah, orang nak doa tak ada masalah. Tapi nak sandar pada Nabi, dia dhaif. Nak doa tak ada masalah. Tetapi untuk sandar secara jazam kepada Nabi, tak. Rejab syahrullah wa Syaban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rejab bulan Allah, Syaban bulan aku, Ramadan bulan umatku. Palsu. Hadis ini semua direka oleh sebahagiannya oleh golongan sufi. Mereka ni kadang-kadang niat baik, tapi mereka reka hadis tak boleh. Nabi SAW tak benarkan. Kalau semua orang boleh reka hadis, habislah, banyaklah, tak tahulah mana yang satu Nabi punya SAW. Dan banyak cerita-cerita siapa yang lebihkan, siapa yang lebih selamatkan orang pada bulan Rejab, dapat pahala sekian-sekian. Selamatkan orang ni ataupun lepaskan orang daripada musibah ni, bulan apa pun dapat pahala. Tapi mengkhususkan bulan Rejab dapat pahala yang lain daripada bulan yang lain, ini juga tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah benda-benda ni, sehingga para ulama menyebut banyak perkara-perkara yang disebabkan adanya perkataan Rejab ni, ramai orang telah buat amalan-amalan yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Al-Allamah Abu Syamah. Abu Syamah ni bukan ulama ni, ulama ni ulama Mesir, Azhar. Dia tulis Al-Ba'is ala Inkari Al-Bid'ah wal Hawadis. Dicerita tentang membantah tentang bid'ah dan hawadis, benda-benda yang dia ada-adakan. Ini bukan kita tulis. Ini ditulis oleh ulama-ulama Azhar dan dia sebut apa benda. Salah satu yang orang sebut, dia kata, kata dia, orang semua seolah-olah jazam bulan Rejab ni berlakunya Isra' dan Mi'raj. Demikian juga tidak ada satu bukti bahawasanya
Isra' dan Mi'raj berlaku dalam bulan Rejab. Satu andaian yang menyatakan pada 27 Rejab berlakunya Isra' dan Mi'raj, ataupun penghujung Rejab berlakunya Isra' dan Mi'raj, adalah tidak. Sebahagian para ulama, sebagai contohnya Al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi, alim besar di kalangan ulama hadis, menyatakan bahawasanya Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rabiul Awal. Itu pendapatlah. Ada yang kata Isra' dan Mi'raj berlaku pada Ramadan, ada yang menyatakan dia berlaku pada macam-macam bulan, Rabiul Akhir, ada yang kata bulan Syawal, ada yang kata bulan Rejab. Maksudnya tidaklah sabit bahawasanya pada ketetapan bahawasanya bulan Rejab. Ini salah satu pendapat saja bahawa dia bulan Rejab. Maka dengan itu tak ada lah satu amalan khusus pada bulan Rejab, pada 27, bahawasanya kita kena amalkan amalan tertentu kena mengenangkan Nabi Isra' dan Mi'raj pada bulan Rejab, seperti yang mereka duk war-warkan dalam WhatsApp lah, dalam Facebook lah. Ini semua tidak ada. Isra' dan Mi'raj itu berlaku tanpa syak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Naik Mi'raj secara jelas, tapi secara isyarat disebut dalam Quran. Tapi Isra' secara jelas disebut di dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran. Tak ada masalah. Orang tak ada syak benar-benar tu. Tapi berapa hari bulan dia berlaku, tak ada satu para ulama yang dapat buat satu kepastian telah berlaku tarikh-tarikh tersebut sebagai tarikh yang dikatakan tarikh Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku bila tarikh dia khilaf di kalangan ulama. Orang zaman dulu, depa zaman jahiliah, pada bulan Rejab, ni saya sebut sikitlah. Pada bulan Rejab, mereka buat sembelihan bila masuk bulan Rejab. Sebab itu ada hadis yang hasan. Nabi kata, la atirata fil Islam. Tak ada atirah, tak ada sembelihan pada bulan Rejab. Bila masuk bulan Rejab, mereka main buat sembelihan, sambut Rejab. Pada zaman jahiliah, Nabi SAW membatalkan apabila Islam datang. Islam membatalkan perkara-perkara yang seperti ini, dan sebab itu maka kita hendaklah mudah-mudahan kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.